Jepang itu makanan itu teman ngopi kita lah, ialah pau cheese atau pau ham panggang cheese ya, yang sangat enak dan sangat spesial ya guys ya. Guys, saya akan tunjukkan bahan-bahannya. Ini ada ham, ayam bunyinya guys ya. Nanti kita bikinnya secukupnya lah. Dan ini ada cheese, karena ini sudah dipakai, jadi kita menggunakan yang kita mau guna juga lah. Dan ini cheese mozzarella ya. Dan ini pau tawarnya guys. Dan ini telurnya ya guys ya. Nah, cara kita membuatnya sangat mudah dan sangat gampang. Kita ambil paunya. Tutupnya dulu. Lalu kita letak ya, karena kami tempatnya agak sempit ya guys ya. Atau kita potong ya guys ya. Kita potong dulu ya guys. Kita potong sedikit ya guys ya. Sekarang kita susun dagingnya ini dulu ya. Hamnya. Kita ukur dulu. Berarti kita potong dulu ya guys ya. Kita tuang. Kita sapu ya guys ya. Tadi dia punya wadah saya sudah kasih butter ya guys ya. Ini boleh kita pakai sisa-sisa lah, sisa ham ya guys ya. Sayang juga kalau mau buang lah ya guys ya. Ham cheese. Tuh, ini ya. Tuh. Lalu ini macam. Lepas itu ini macam guys. Lalu ini macam. Lalu ini nyam ya. Nanti kita taruh cheese-nya sampai dia merata ya guys ya. Nah, sekarang kita letak ya guys ya paunya. Ah, apa cakuma. Nah, di pasar-pasar sudah pohon terangnya sudah dipasang guys. Nah, kita udah susun ya. Sudah masak ya guys ya. Kita angkat ya. Sekarang kita potong guys ya. Potong ya. Sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa esok pagi hari. Semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Sampai jumpa esok pagi hari. Bye bye.